Kehadiran Lesti Kejora dan Rizky Billar di Pulau Sumbawa membuat masyarakat Nusa Tenggara Barat geger. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora dan Rizky Billar datang ke sana untuk memenuhi undangan Sultan Sumbawa dalam acara pernikahan mereka. Menjelang show, Lesti Kejora sudah ditunggu oleh ratusan masyarakat, terutama dari kalangan penggemar Leslar di Nusa Tenggara Barat. Teriakan demi teriakan terdengar dari berbagai sudut yang mengatakan ingin berfoto dengan pengantin baru, yakni Lesti dan Rizky Billar. Pada malam harinya, Lesti Kejora langsung mempersembahkan penampilan terbaiknya di atas panggung yang telah disediakan oleh pihak Sultan Sumbawa. Tak sedikit dari penonton yang histeris saat melihat penampilan Lesti Kejora ketika bernyanyi di atas panggung yang terlihat mewah itu. Penampilan Lesti Kejora dalam acara tersebut membuat tamu undangan teriris. Bahkan, tak sedikit tamu undangan atau penonton menangis saat menghayati lagu yang dibawakan oleh Lesti Kejora. Bahkan, istri dari Sultan Sumbawa sempat menangis ketika berduet dengan sang biduan cantik asal Cianjur itu, Lesti Kejora. Isak tangis pun terdengar saat keduanya berpelukan di atas panggung yang terlihat glamor tersebut. Namun, yang cukup membuat geger netizen adalah sempat beredar kabar bahwa ada beberapa penonton fan Barat Leslar yang jatuh pingsan karena ingin bertemu dengan sang idolanya. Hal itu terjadi saat Lesti Kejora dan Rizky Billar hendak pulang meninggalkan lokasi tersebut. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.